Oke guys, lanjut game Nitro Jump Racing lagi ya guys. Jadi untuk mobil ya guys, untuk mobil aku bakal make mobil formula ya guys. Bakal make mobil formula. Jadi kenapa mobil formula gini? Di boss battle ini untuk mobil ya guys, untuk mobil untuk akunku masih ada satu mobil yang belum aku beli. Ini sengaja ya guys, belum beli aja. Jadi untuk di boss battle ini semua mobil yang aku punya udah ya guys, selain dari formula. Nah gitu dia, semua udah aku mainkan. Rewardnya lumayan guys, boss battle ini rewardnya lumayan gitu kan. Apalagi power mobil kita sampai 8 gitu kan. Kalau power mobil kita sampai 8, rewardnya itu udah sampai, tunggu, IG. Ini kan powernya masih 8 ya guys, masih 8. Rewardnya sampai 16 ya guys, dapat UG case. Rewardnya lumayan guys, ada koinnya gitu kan. Rewardnya lumayan. Apalagi kalau mobil kita powernya sampai 9 gitu kan, epic case gitu. Nah, jadi aku penasaran guys, penasaran gitu kan. Di sini kan formulaku masih power 11 ya guys, masih power 11. Kalau power 11 mungkin, tunggu, coba. Kalau power 11 ya guys, power 11 ini pangsterku udah power 11, sampainya di skor 20 ya guys, sampai di skor 20. Jadi kalau power 12, tunggu, kalau power 12 apakah langsung max gitu kan, apakah langsung max di 25 atau sampai 24 aja gitu kan. Nah jadi aku penasaran di situnya guys, dan lumayan dapat car bodinya ini. Nah gitu. Oke, langsung aja ya guys. Di sini aku udah siapkan koin 754.000 karena untuk upgrade power 11 sampai menuju 12 tuh butuh koinnya 750 guys. 750.000 gitu kan. Udah lebih mahal upgrade power daripada beli mobil gitu kan. Mobil Nitro Jump Racing ini paling mahalnya 600.000 guys. Sementara upgrade power 750 gitu kan. Belum lagi power 12 ke 13 mau 1 juta gitu kan. Oke, langsung aja kita upgrade baru kita menuju ke boss battle gitu kan. Oke. Nah. Jadi formulaku ini mobil pertama yang powernya udah 12 gitu kan. Kenapa? Karena formula ini rata-rata pemain ya guys, rata-rata pemain skor mobil formulanya ini melebihi kapasitas guys. Max-nya itu kan 2500. Yang top global 1 sampai 10 itu rata-rata, pokoknya yang top global rata-rata formula ini mobil andalannya gitu guys. Nah karena memang enak guys, menurutku enak juga. Formula sama Tornado itu mobil yang mudah dipakai gitu kan, mudah dipakai, kencangnya luar biasa. Oke, jadi untuk speednya nambah ya guys, speednya jadi 252, rotationnya 97. Oke, lumayan. Nah jadi kalau upgrade menuju power 13 butuh koin 1.200.000. Wow, kan mahal guys, gila upgrade power sampai 1 juta gitu kan. Tapi untuk di video kali ini aku cukup sampai 12 power 12 dulu, karena memang untuk upgrade selanjutnya koinku tidak cukup, dan juga untuk upgrade powernya juga tidak ada gitu kan. Oke, jadi kita mulai dari 1 sampai berapa aku juga tidak tahu. Ya aku berharapnya udah bisa sampai 25 gitu kan, dengan power 12 ini gitu kan. Oke guys, kita langsung aja coba masuk dari apa ya guys, dari 1 gitu kan. Oke. Kalau masih 1 masih mudah guys, kalau masih 1 masih mudah gitu kan. Apalagi dengan power kita 12 gitu kan. Udah tidak imbang aja gitu kan. Tapi semakin tinggi boss battle-nya, mobil boss battle apa mobilnya juga makin kencang guys, gitu dia. Ih, langsung terbang ya guys, langsung terbang. Nitro Jump Racing ini kalau kita tuh udah paham betul mainnya,
kita udah bisa ngepasin make nosnya di bagian mana gitu kan, bakal auto cepat guys, auto cepat, auto win gitu kan. Oke, satu ya guys, satu boss battle ini dia satu ronde aja guys, satu ronde aja gitu kan. Oke, lanjut ya guys, lanjut. Kita cari rewardnya itu guys, rewardnya itu yang penting untuk upgrade build-nya gitu kan. Nah di sini ada juga nih guys, biar kita tuh lebih cepat. Oke, ini dia. Nah tuh dia guys, nah tuh dia, udah ketemu apanya, langsung dipencet nosnya guys. Nah gitu, jadi biar serempak, biar kencang itu tidak tertandingi gitu kan. Nah gitu dia, pokoknya bakal auto win walaupun musuhnya, yang penting powernya imbang guys, yang penting powernya imbang, kita power 8 musuh power 8 gitu kan. Nah itu tinggal keahlian kita gitu kan. Tapi kalau kita power mobil kita 8 musuh kita 9-10 ya wajar aja kita kalah gitu kan. Lanjut ya guys, lanjut, ini yang ketiga, kita gaskan aja guys sampai selesai gitu. Kita gaskan aja guys. Oh, sorry. Sangkut ya guys, sangkut. Pokoknya make mobil formula ini mudah guys. Kencang, mobilnya kencang. Untuk salto juga enak gitu kan. Beda sama Hazer guys. Kalau Hazer itu, mobil Hazer itu, dia lebih mudah standing gitu kan. Mobil itu terlalu ringan. Nah, jadi mudah standing. Kalau formula ini, standingnya mudah juga. Cuman lebih, pokoknya lebih, mobil yang paling enak itu formula guys, menurutku formula ini memang mobilnya, memang mobilnya selain kencang, pokoknya mudah guys, susah tuh aku jelasinnya, susah, memang mobilnya enak. Kalau kita udah pernah pakai formula tuh pasti bakal tahu lah. Terbangkan. Oke, kita terbangkan ya guys, luar biasa, pas terbang lagi. Oke, keren ya guys, wow, luar biasa. Yang keempat ya guys, ini yang keempat, kita lanjut aja. Kita yang kita perlukan rewardnya guys, rewardnya itu, dan juga kita mau tahu sampai di angka berapa gitu kan, apakah langsung max 25 gitu kan atau di 24 aja gitu kan. Oke, lanjut ya guys, lanjut, kita gaskan aja guys. Dar, oke, pas. Oke, tegaskan. Oke, tuh. Oke, terbang. Widih, terbang memang deh guys. Settingan wheelnya itu yang luar biasa ya guys. Nah, formula ini mobilnya ringan, tapi dia tidak mudah standing gitu kan. Oke, luar biasa ya guys, luar biasa. Dalam hitungan 30 detik aja ya guys, 30 detik aja selesai. Lanjut ya guys, lanjut. Oke. Yang penting kita harus ingat kapan di mana kita harus pakai nos gitu kan. Nos itu walaupun udah aktif jangan langsung dipakai ya guys. Kita tuh tengok dulu, lihat jalannya dulu gitu kan. Oke, terbang. Oke, luar biasa ya guys. Oh, luar biasa gitu kan,
terbang nih guys. Asal tepat landasannya terbang, bakalan terbang terbang tinggi gitu kan. Oke. Ini yang keenam. Oke, lanjut ya guys, yang ketujuh gitu kan. Jadi mobil boss battle ini keren-keren ya guys. Rata-rata mobilnya pakai skin semua gitu kan. Mobil kita aja yang tidak keren gitu kan. Kalau untuk permula, untuk mobil permula ini menurutku tidak apa guys. Apa skinnya tidak ada yang keren menurutku gitu kan. Keren-keren ya, cuman tidak sekeren mobil lainnya gitu. Oh sorry, salah guys, salah. Oke, walaupun salah tetap win guys, gitu kan. Kita harus win terus guys, biar sekali ronde selesai, gitu kan. Oke, lanjut ya guys, lanjut. Yang ke-8, rewardnya ada epic case 2, huge case. Reward huge case itu lumayan tuh guys, huge case itu lumayan. Koinnya 10.000 lebih, 12.000-an koin. Huge case, epic case, apalagi legendary case gitu kan. Oke, luar biasa ya guys, luar biasa, terbangkan aja guys. Au, terbang lagi guys. Oke, 3 kali make nos ya guys. Sekali lagi, wih, tidak mau dia guys, tidak mau. Luar biasa ya guys, 3 kali. Kalau sekali tadi landasannya tepat, udah 4 kali make nos gitu kan. Wow. Nah, epic pet, lumayan. Wow, dapat nos yang luar biasa ya guys, lumayan keren. Butuh 12 lagi bakal aku upgrade levelnya gitu kan, biar tambah kencang aja guys, biar kencangnya tidak tertandingi lagi gitu kan. Oh sorry guys, terbangkan. Ih, terbang langsung ya guys. Oke, op, santai dulu. Op, terbangkan lagi. Oke, luar biasa ya guys, luar biasa. Lanjut aja guys, kita lanjut, kita selesaikan gitu kan, selesaikan. Sudah 9 ya guys, sudah 9. Kita selesaikan boss battle di video kali ini, kita fokus di boss battle ya guys. Nah, marketnya tuh di sini guys, di sini. Nah, gitu dia marketnya guys. Luar biasa. Oh, pakai lagi guys, pakai lagi biar dia terbang gitu kan. Nah. Op. Jangan ketelewatan. Oke, luar biasa. Lanjut ya guys, lanjut aja, your best, luar biasa katanya. Kamu terbaik dibilang dia kan. Oke, udah yang ke-10 ya guys, 10 menuju 11. Oke. Kita gaskan guys, kita gaskan aja gitu kan. Kita gaskan aja guys, terbang. Oh, oke, pas. Tetap pas guys, walaupun nosnya tidak aktif gitu kan, tetap pas. Oke, kita santai dulu guys, kita gaskan lagi. Oke, kita gaskan lagi, luar biasa guys, luar biasa. Oke, lanjut ya guys, lanjut, kita selesaikan your best sudah dia. Oke, menuju 12 ya guys, menuju angka 12. Oke, jadi dari tampilan apa, dari skin bot apa
mobil-mobil boss battle ini kita bisa tiru guys, bisa oh tidak kita bisa lihat gitu kan. Masalahnya mobilnya keren-keren. Oh lewat ya guys, lewat. Oh tidak, op santai dulu, op ini hati-hati. Nah gitu deh. Ow. Oke, tetap win ya guys, walaupun apa gitu kan, walaupun ada kendala-kendala tetap win ya guys, tetap. Oke, lanjut ya guys, lanjut gitu kan. Apa lagi rewardnya? Oke, lumayan ya guys, dapat spinner nih, build-buildku juga ya guys, build mobil-mobilku juga gitu kan. Oke. Lanjut ya guys, lanjut. Kan mobil bot ini keren-keren guys, keren-keren. Jadi kita bisa pas kita mau beli skinnya, kita bisa dengan kita main boss battle ini kita bisa lihat gitu kan, mobil-mobil boss battle ini keren-keren. Jadi bisa kita contoh gitu kan. Oh, tidak. Apa tak? Oke. Ini sekali lagi. Oke. Sekali lagi, luar biasa ya guys, luar biasa. Luar biasa ya guys, luar biasa. 23 detik selesai gitu kan. Wow. 7000 lumayan. Dapat koin 7000, 10000 itu lumayan guys. Masalahnya nge-push koin susah menurutku gitu kan. Aku ngumpulkan koin koinku tadi kan ada 750 ya guys, 750.000 itu aku tidak top up ya guys, aku kumpulin betul-betul gitu kan, kumpulin betul-betul tidak top up karena ngepush koin susah guys, susah. Kita tuh harus main boss battle, harus win, kita tuh harus win di mode-mode rage gitu kan. Oke, lanjut ya guys, lanjutkan sampai berapa? Oke, udah sampai 14 ya guys, lumayan. Oke, dapat 50 rewardnya untuk upgrade level gitu kan, upgrade bukan level, power, sorry. Udah 14 ya guys, sudah 14, kita menuju 24. Menurutku bisa 24 sampai 24 aja nih gitu. Menurutku ya guys, menurutku. Soalnya untuk sampai 25 itu kayaknya sampai level 13, power 13 gitu kan. Tapi kok tanggung gitu kan, kok tanggung. Seharusnya sampai 24 aja gitu kan. Gaskan. Nah gitu dia guys. Terbang, oh tidak, oke. Op. Oke, luar biasa ya guys, luar biasa. 30 detik ya guys, 30 detik. Luar biasa ya guys. Oke. Jadi menuju 16 ya guys, menuju 16 benar apa? Reward apa? Hugekes ya guys, Hugekes. Oke, kita gaskan aja guys. Op. Oh tidak, kenapa tadi tuh? Luar biasa. Op. Oke. Kita gaskan aja. Op, nah terbang, oke, luar biasa ya guys, luar biasa gitu kan. Hugekes ya guys, kita klaim Hugekes gitu kan, wow. Luar biasa, Hugekes menuju Epikes, wow. Kita ini Apiatur nih lumayan juga nih guys, keren juga nih. Duel Apiatur nih lumayan nih. Oke.
Lanjut ya guys, lanjut menuju Epic Case ya guys, Epic Case gitu kan. Dua kali, oke. Op, op. Kita panjat aja guys, kita panjat aja gitu kan. Nah gitu dia guys. Op, op, op. Oke, 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 luar biasa. Op, jangan salto, oke. Op, oke. Op, tidak. Oke, luar biasa, mudah ya guys, mudah. Walaupun mudah di angka 17 gitu kan, tetap aja bot apa bosnya tinggal jauh gitu kan. Oke. Di angka 17 menuju 18 tetap aja bosnya kalah gitu kan. Karena formula ini memang mobil super kencang ya guys. Mobil super kencang. Jadi bagi kalian yang punya koin banyak, punya koin banyak, formula ini bagus dibeli dulu gitu kan. Karena untuk nge-push skor formula ini memang luar biasa cepat kencang gitu kan. Oh, oke, luar biasa. Terbangkan. Oke, widih, salto depan ya guys, salto depan ya, luar biasa. Lanjut deh guys, kita lanjut aja. Oke. Epic Case ya guys, Epic Case, kita lihat rewardnya apa gitu kan. 13.000 lumayan, 340. Wow, tornado kok tinggal di upgrade guys, tinggal di upgrade menuju power 10 gitu kan, tapi udah max. Tapi aku kalau ada koin lebih aku bakal upgrade tetap gitu kan. Wih, di spinner dapat 2 lumayan, tapi butuh 25 lagi. Oke, Sandstorm 128. Oke, lumayan ya guys, lumayan, rewardnya lumayan. Oke, kita menuju angka 19 ya guys, menuju angka 19 baru kita terima bodinya. Wow, oke. Oh, oke, luar biasa. Terbangkan, luar biasa ya guys. Terbangkan. Oh, tidak, kenapa gitu tadi? Sorry guys, kesalahan ambisi gitu kan, ambisi. Nah, jadi salah guys, salah jadinya kan. Nah, ini kesalahan tadi guys, kesalahan. Oke, kita terbangkan yang di atas guys, walaupun salah gitu kan, tetap win ya guys, tetap win. Kita make nos itu tidak boleh ambisi juga guys, tidak boleh ambisi juga gitu kan. Mentang-mentang nos udah aktif gitu kan, kita langsung pakai, tidak bisa juga gitu kan. Harus ada perhitungannya guys, harus ada perhitungannya. Oke, lanjut ya guys, menuju terima bodinya. Wow, body ini menandakan bahwa kita itu melawan boss battle udah tingkat jauh gitu kan. Nah gitu deh guys. Gaskan, luar biasa, terbangkan. Wih, lagi sampai 4-5 kali salto ya guys, luar biasa. Lagi kita terbangkan aja guys, terbangkan aja. Mobil kok terbang gitu kan, itu namanya mobilnya, tuil mobilnya itu guys yang penting, luar biasa. Tuil mobilnya itu yang penting, yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, wow, penerimaan body ya guys, penerimaan skin body, widih, luar biasa ya guys, luar. Kita klaim aja, widih, jadi gitu deh guys, gitu deh, wow. Oke, kita coba pakai ya guys, kita coba pakai sebentar sebelum kita lanjutkan, kita coba pakai, aku penasaran kayak mana bodinya gitu kan. Oke, wow. Tunggu, kita pakai dulu ya guys, kita pakai aja untuk peleknya, kita pakai yang inilah. Nah ini, nah biar aja gitu deh guys, kita pakai gitu. Oke,
lanjut ya guys, kita lanjutkan boss battle-nya, kita lanjutkan karena sedikit lagi selesai gitu kan, sedikit udah sampai 20 menuju 21 ya guys, 21 dulu. Oke. Widih, jadi penampilannya gitu ya guys, penampilannya gitu. Wow. Oh, tidak. Oke. Okay. Wow, wow, wow. Oke. Okay. Ini terbang pula dia guys, meloncat-loncat pula dia, mentang-mentang pakai skin baru gitu kan. Oke, tegaskan aja guys biar dia lebih cepat. Ini luar biasa, kita tegaskan aja. Oh, ayo gaskan, jangan sampai kalah. Oke, luar biasa ya guys, luar biasa. Menuju 22 ya guys, menuju 22. Oke, 25.000 koin ya guys, lumayan 25.000 koin. Wow. Ngepus koin susah, dapat 25.000 koin itu udah lumayan gitu kan. Oh, sorry, salah ya guys, salah. Sorry. Kita terbangkan. Widih, luar biasa. Terbangkan, tidak, ini jangan diterbangkan guys, ini santai dulu, kita santai dulu, kita cari menang guys, bukan cari senang gitu kan, cari menang. Oke, luar biasa guys, keseruan game Nitro Jump Racing itu ini terbang-terbang mobilnya itu. Nah, oke, udah 22 ya guys, sudah 22, kita lihat rewardnya gitu kan. Oke, lumayan lah. Oke, kita klaim aja. Oke, lanjut ya guys, lanjut. Oh, jadi level 12 cuman sampai 22 guys. Eh, bukan, power 12 cuman sampai cuman sampai di angka 22. Masalahnya rage-nya tidak warna hijau lagi guys, udah hitam gitu kan, tandanya udah tidak bisa. Butuh power level 13. Wow, berarti udah sampai power 22, 23 itu power 13, 24 itu power 14, 25 itu max guys, max power 25. Wow. Nah, jadi kita tahu guys, kita tahu gitu kan. Nah, jadi cuman sampai di 22 dengan power 12. Oke. Okay. Berarti jelas ya guys, jelas gitu kan, jelas. Oke. Okay. Pikirku tadi dengan power 12 sampainya di 24 gitu kan. So, masalahnya power 1 sampainya di angka 2 gitu kan. Oke. Okay. Nah, dan juga ya guys, aku kemarin dapat apa? Kemarin pas event dari Korea gitu kan, event Korea aku ada dapat portrait gitu kan, yang ini yang lagi aku pakai. Nah, gitu deh. Oke lah. Jadi cukup jelas ya guys, cukup jelas ya, semoga video ini membantu kalian yang penasaran gitu kan, boss battle itu kayak mana. Nah, itu ini dia, kayak gitu tadi gitu kan. Oke guys, jadi rasanya videonya ini aja. Bagi kalian yang ketemu video ini atau kalian yang sudah rutin nonton video-video Nitro Jump Racingku, terima kasih ya guys, terima kasih. Dan bagi kalian yang dan jangan lupa like-nya ya guys, jangan lupa like-nya, berikan komentar juga, dan jangan lupa subscribe. Oke. Oke guys, nantikan video selanjutnya guys, video selanjutnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.